Ini surat ni banyak salah, 2-3 salah. Tapi nak jawab so. Soal dia kata di satu masjid batal mozaik. Sudah beli siap dah. Dia duk tambung. Ada 100 buku mozaik. Selepas mozaik ditambung dah tu, tiba-tiba bibar apa orang mari nak masuk kerak pala mozaik gati. Lepas tu, adakah kena beli dengan email? Tu email beli dah mozaik. Beli ambil duit mana tu email ni? Ambil duit hok lain-lain lah, duit hok makmum-makmum luih lah itu kan. Kita pun kata mana kutik dah sekali go makmum mari beri duit tak ambil dia beli 100 kotak mari hok cak lambat kau orang duk minta tak nyebui lah itu kan. Dia ada juga hok tak pergi temu orang duk sarah mana tu pala banyak jariah ni, pala banyak jariah tu hari topik hidayah ni nak bui tu ini boleh beri dah ini tak jadi masalah. Apa tu dan upamanya dulu atau semata-mata beri duit harga mozaik satu kotak harga sekanlah. Jadi dia mau beli siap dah. Pak nak tanya beli siap dah cukup tak lagi? Kalau cukup dah. Pak tu nak ambil duit mana lah apa-apa ni. Kalau tanya tak ambil tu cukup dah. Cukup dah. Duit bayar habis dah. Bayar habis dah. Jadi nak masuk tak boleh ni dia. Kalau duit tak cukup lagi tak apa. Tak cukup lagi, Tok Emi ambil. Pergi beli. Waimu dia pergi beli sendiri. Kalau cukup dah, dia nak masuk Amazek, tak boleh lah cukup dah. Nak pergi buah tujuh mana, yang penuh dah. Terpaksa dia buat muka lain pula. Tahu Tok Emi kata, tak apa eh. Tak cukup lagi, kalau aku pergi bayar dengan butir je. Tak itu ada 10 ribu lagi. Apa mula eh? Munawi 10 ribu. Ambil dia tak ada apa. Ambil dah. Ambil tu lah kepada kita serumur ni. Kalau orang minta buat kerok gapa-gapa di masjid. Bui lah. Hak tu hak kita sendirinya. Tu hasil bui cepat. Fastabikul khaira. Quran. Kita nak mengaji saat ni kan? Ambil Quran ni banyak lapis mengaji dia. Tamu. Ngaji baca huruf tu A-ba-ta. Lepas tu sebut huruf dia. Lepas tu baca dengan tajwid dia. Lepas tu kena siap dah. Reti makna dia. Lepas reti makna dia, kena buat amal dia. Baru su. Lepas tu bida'ah lah kau tu. Tapi tak mengajar tajwid. Tapi ilmu tajwid ada dah masa Nabi. Ya, ada dah. Tapi kafiat wak kita tajwid ni tak ada. Tu kena tahu juga. Ya asal mari tu cukup dah. Lepas tu duk dak pelan dengan keadaan dunia je. Betul lah. Apa ni ikan ada dulu dah. Keluar ada dulu dah. Serah ada dulu dah. Kunyit ada dulu dah. Tapi orang dulu dia panggil masa bedah. Hari ni tak angin masa bedah ke air. Pak, 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 pak. Mungkin apa tak tahu lah. Benda dah lah kot dah. Tak itu kan? Bida'ah. Bida'ah tujuh capur ni. Ni kena pahai, kena pahai dah ni. Sebab makhluk. Makhluk tu benda ada asal dah. Ui makan kot rare. Ada asal dah. Baca keluar lah. Ada asal dah. Sedekah. Ada asal dah. Hak kita ruak ni dah. Tapi tak ada baik hak kita nak beri pun baca selawat, baca zangit tu. Masuk Nabi tak ada tu. Tapi asah hak dalam makhluk tu ada. Makan ada masuk Nabi tu. Baca kuala ada masuk Nabi tu. Baca selawat ada masuk Nabi tu. Tapi hak beri pun dalam diri tu tak ada.
Pas salah tak? Tak salah. Pas ini tengok dalam aku tu, oh ni apa ni? Tenggang Pak Baik. Boleh cari-cari, oh kunyi. Cari-cari, oh serah. Dah. Itu tak apa. Kalau dia beli cukup dah, awak lah yang pula. Kalau dia beli tak cukup lagi, awak mau dia pergi butir, kita ambil situ, ada bahagia kita. Awak masjid ni ada kelebihan yang sangat. Nabi siapa-siapa dia bina masjid, Allah akan bina rumah di dalam syurga esok. Nak lebih tak lebih pahala dia, tengok ikhlas dia. Pahala tak panggil. Mozek kalau tak ada kapur, tak boleh tepai. Saja juga tak itu. Bukan kalau kita tengok tu, molek kapur lagi. Tak itu. Lepas tu pahala lebih mana dua tu? Lepas tu kena tengok ikhlas dia. Kalau ikhlas tinggi, kapur sana lebih. Hak mozek tak ada ikhlas. Buya gawe 10 kotak dok ketok dah belah. Tapi hok kampung tu senya. Ayat lo ya tak ketok. Maka dia wei kampung 10 buku. Demo ni 10 kotak tapi dok ketok aja. Gawe mozak 10. Kedai kopi gawe mozak 10. Ketok. Jadi tok guru besar kita nak buat amal ni kena ngaji tasawuf. Hayat kampung tu telur dia tak ngaji tasawuf. Ketok aja ketok telur sebutir je. Itu orang kata tak ada tasawuf. Hayat kedah ni ngaji tasawuf. Klek nya. Jadi tok guru saya kata kalau kita nak buat amal kena tiru hayat kedah. Hayat telur tu. Dua rakit tak bunyi dia. Dok ni kok dia tak itu ya. Itu kena maji tersawah lagi kita. Pekoh tak sepenuh kalau tak ada tersawah. Tersawah tak sepenuh kalau tak ada pekoh. Imam Malik kata siapa-siapa dia ngaji pekoh saja, tak ada tersawah, maka tak suku pasti. Siapa ngaji pekoh saja, tersawah tak mengaji, Imam Malik kata pasti. Tapi siapa-siapa dia mengaji tersawuf saja, pekoh tak ada mengaji. Oh tu batilung, punah mula. Tak itu kan? Semaya kaki kotor. Macam mandang lah bang bunyi. Orang kata orang tu lah bang. Pak Wis pun tu? Wa bainahuma, ya jema'u bainahuma tahak koko. Kapuh dua tu takut. Takut pekoh ada, tersawuf ada. Lepas tu pekoh pula mana hak saya takut pekoh waru fakihul wahidun waru pekoh waru sore aja. Terlebih sangat takut 1000 orang wama ibadat hak tidak ada pekoh. Saya takut tu pekoh waru ni sore. Awalah mana waru? Ambil mari. Ni air sejuk. Ni kola. Boleh hakai kedua ni. Peta boleh hakai, kola boleh hakai, air sejuk boleh hakai. Tapi tak usah hakai mana? Hakai air sejuk. Kerana hak ni cerak. Peta tak cerak. Siapa dia buat? Tak tahu. Alhamdulillah ke, Edom ke, Ebay ke. Tapi air sejuk memang air telaga. Hak ni cerak, tu panggil warung. Warok ni suku pula weh. Habis tu Nabi kata khairudinakum alwara'un, semolek-molek agama kamu warok. Hasan Basri warok. Tu boleh tak boleh. Kali tu cukup dah. Tak boleh kata cukup dah. Hak mozat awi kapu. Allah lebih selalu dah. Selama mana orang dok semayang masjid tu, pahala mengalir kepada dia. Dia panggil masuk dalam sadaqatun jariyatun. Jariyah ni berlari. Jariyah-jariyah tu berlari.
Tak ada kena tunggu kubur dah ni. Selagi mana orang dok guna masjid tu, siapa falo, siapa falo, siapa falo, siapa falo. Ah, baik ni alhamdulillah lah kita ni tiap-tiap minggu kata jariah ni deh. Tapi kena beki ikhlas. Ah, ambil saya dok ingat semua tu. Ikhlas ruh amal. Ikhlas banyak, pahala banyak. Ikhlas tinggi, pahala tinggi. Orang mengaku kepada Imam Syafi'i ikhlas dia. Dia duk sarah. Siapa-siapa dia mengaji di dia. Siapa dia mengaji kitab dia. Jangan bahasa kepada dia. Orang ada wicang gapo Imam Syafi'i itu. Kerana kalau orang wicang kata, oh, ni saya mengaji di kitab-kitab Abah ni, saya mengaji. Takutnya mari benda yang tak molek dalam hati tu. Riya ni Nabi kata lebih halus daripada serumuk hitam yang lain-lain batu lagi. Riya tu sirik kopi tu. Kata tu Imam Syafi'i katuk pintu riya. Siapa yang mengaji dia, baca kitab dia, yang ni basah dia. Takut dia mari muka lainnya tu. Dia jago ikhlas. Ayah juga kita. Kita tak kalau orang tak sebut nak murah. Tak itulah. Bocuh. Imam Ghazali ni dia pergi mengajar di satu tempat orang letak muda. Duk berapa tahun tu. Pakar duk kunjung demo. Kita lah lari. Lari pergi uzlah. Duk di Suria. Masuk di dalam maktab. Dia buat bilik untuk karya kita dia Ihya Ulumuddin. Dia tanya tak mana? Anak aku nak mari sombong. Kau tu kunjung ku, kau ni kunjung ku, kau tu kunjung ku. Nak mari sombong. Sombong ni kalau ada sebesar-besar tumor pun Nabi kata lah hati. Allah ketahui masuk surga dia. La yadkul jannata man kana fi qablihi misqala dzarrah min kibrin. Tak akan masuk surga Nabi kata siapa yang ada sombong dalam hati sebesar debu-debu yang halus sekalipun. Oh, demo. Itu sahabat tu. Tak ada. Kau kena banyak ilmu lah lah tu. Terjewit pun kita pening. Kusuh pun kita pening. Tersawah pun pening. Kita pening dalam ilmu ni. InsyaAllah Tuhan kita pahala agama. Tak ada. Kita semua tu imeh ni kita sanggup pening dalam ilmu. Jangan kita pening dengan diri je. Sakit kepala. Tak ada. Diri je. Tanik lah diri je pun. Jual lah dia pun. Nego lah dia. Tapi jangan tak pening dengan dia. Awi pening dengan mengaji. Tak itu tak, man.